Cara cepat mengatasi lupa akun Google di HP Infinix kalian. Langsung aja guys, nggak perlu banyak cincong lagi, kita buka setelan di HP Infinix kalian. Kemudian kita pilih pada bagian pengelola akun Google, ini dia, kita buka Google. Nah, di sini kita ditampilkan akun Google mana yang lupa. Di sini hanya ada satu, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih kelola akun Google Anda. Nah, di sini kita pilih pada bagian info pribadi. Kemudian kita scroll ke atas seperti ini. Sampai kalian akan menemukan ini dia sandi. Nah, di sini untuk melihat sandi itu sendiri, yaitu kita harus memasukkan sandi. Sangat membakongkan sekali, bukan? Lalu di sini kita klik ini dia lupa sandi saja. Di sini ada pilihan ini dia, Anda dapat menggunakan kunci sandi untuk memverifikasi diri Anda. Perangkat Anda mungkin meminta Anda untuk memindai kode QR sebelum menggunakan kunci layar Anda. Kemudian kita klik coba cara lain. Lalu di sini ada verifikasi dari Google. Google mengonfirmasi bahwa ponsel ini milik Anda. Langkah ini membantu menunjukkan bahwa memang Anda yang mencoba login. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, jika seperti ini kita ternyata disuruh untuk membuat kata sandi baru. Nah, di sini lalu kita disuruh memasukkan kata sandi baru ya, teman-teman. Sebagai contoh kata sandinya seperti apa yang kuat, yaitu 8 karakter. Jangan gunakan sandi dari situs lain atau sesuatu yang mudah ditebak. Contoh kata sandi yang kuat itu seperti ini. Misalnya anak ayam 345, misalnya seperti ini. Ini sudah cukup aman ya, teman-teman, seperti ini. Dan verifikasinya ya harus anak ayam seperti itu. Oke, saya sudah masukkan kata sandi baru dan muncul seperti ini. Dan kita klik tinggal ini dia, ubah sandi. Dan seperti ini sandi Anda telah dirubah. Nah, seperti itu kata sandinya sudah dirubah dan seharusnya kalian mencatat code kata sandi itu dan menyimpannya. Biar sewaktu-waktu kalau lupa itu masih ada tempat untuk mencarinya, daripada ribet ya teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat.